temanin aku beberes dan masak-masak hai hai assalamualaikum jumpa lagi dengan Nani Bugis di Banjar Baru gimana kabarnya nih teman-teman semoga sehat selalu ya dan yang sakit semoga cepat sembuh amin ya robbal alamin hari ini teman-teman bunda-bunda aku lagi kegiatan aku di rumah nah hari ini aku awali pagi dengan cuci piring. Di sini cuci piring aku tuh sedikit aja ya, Bunda, karena memang sudah aku cuci malam tadi. Nah, Bunda-bunda di rumah apa sudah beberes nih? Kalau belum, nonton video aku dulu, Bunda, baru semangat beberes-beresnya, gitu ya. Nah, di sini aku sudah mau selesai cuci piringnya dan itu juga ada ikan, ikan dari kulkas yang beku gitu ya. Aku mau lelekan ya, Bunda ikannya aku kasih air dulu biar cepat melelehnya nanti itu aku mau marinasi marinasinya itu pakai asam jawa sama garam gitu aja ya bunda setelah selesai cuci piring di sini aku mau bersihin wastafelnya juga itu aku gosok-gosok pakai sabun Nah setelah aku gosok-gosok wastafelnya ini juga aku mau bersihin saringan nasi aku ya ini aku gosok pakai penggosok renggin gitu penggosok panci atau sikat apa namanya itu ya kawat gitu ya bunda nah ini langsung aja aku cucurin air yang di wastafelnya tadi yang sudah aku gosok biar bersih gitu ya bunda. Di sini juga aku lap-lap yang di pinggirannya itu biar bersih gitu. Nah, ini masih dicuci percucian wastafel ya, Bunda. Aku cuci sampai bersih semuanya yang bekas sabun tadi ya, kayak ini aja cara aku ya, Bunda, bersihinnya. Yang penting bersih gitu. Nah ini penampakannya setelah aku bersihin Nah seger lagi lah penglihatan Mama ini Nah lanjut aku mau potong-potong hati ampelannya Di sini terlebih dahulu tadi tuh aku udah rebus Udah rebus sampai matang gitu Ini lanjut aku mau potong-potong kecil gitu Nah ini aku bumbunya itu simple-simple aja Di sini ada bawang merah, bawang putih, lombok ya itu aja sih ya bunda pokoknya simpel aja masakan untuk hari ini karena ini kesukaan papa akila makanya aku tuh kalau bikin tuh sering banget bikin hati ayam pelak kayak ini ya bunda jadi di video-video aku tuh kalau sering lewat ini ya maklum aja karena suami aku memang suka hati hati yang lagi ini ya ya bunda apalagi kalau dimasaknya itu pedes-pedes Oke lanjut aku mau bereskan ini piring aku ya Bunda aku mau taruh di rak piring karena tadi tuh sudah aku potong-potong hatinya jadi lanjut ini kita mau simpen piringnya yang aku cuci tadi nah ini aku simpen di lemari semuanya aku simpen dan kalau yang sendok-sendoknya itu aku taruh yang di dekat kompor gitu ya, karena emang itu tempat sendok aku ya, bunda. Jadi aku taruhnya di dekat kompor sini, bunda. Pisaunya juga itu aku simpen di situ. nah lalu aku taruh ini sendoknya ya bunda lanjut lagi aku mau masak masak yang bumbunya tadi ya bumbu hati ampelannya ada bawang merah bawang putih yang aku bilang tadi itu ya simpel kayak ini aja ya bunda ini aku mulai ulek-ulek aja sampai halus Di sini aku nggak coper ya bunda karena ini memang sedikit aja ini aku ulek-ulek aja ini sudah halus ya bunda ini aku sisihkan dulu Dulu lanjut lagi aku mau oseng-oseng hatinya Nah ini sudah aku halusin tadi nah ini lanjut aku mau oseng-oseng oseng-oseng hati ampelanya nah ini aku panaskan penggorengannya lalu aku masukkan minyaknya itu minyaknya minyak aku itu habis jadi ya pakai yang ini dulu ya bunda nah hati ayamnya aku masukkan karena dirasa ini kurang ya bunda minyaknya di sini juga aku mau tambahin minyak tapi minyaknya yang aku tambahin tuh minyak bekas penggorengan juga ya atau goreng ikan gitu ya Bunda. Enggak apa-apa ya Bunda karena uh, masih bagus juga, masih layak pakai minyaknya. Lanjut lagi nih bumbunya tadi yang sudah aku ulek itu aku tumis saja sampai harum. Jangan lupa kasih micin, garam sama Uh, Reiko ya bunda ya pokoknya sesuai selera aja, nah ini hatinya aku masukkan, lalu kita aduk-aduk Aduk-aduk sampai semuanya merata, lalu aku kasih air sedikit-sedikit aja ya bunda Setelah airnya masuk, lalu aku aduk-aduk lagi, aduk-aduk sampai mateng Nah ini penampakannya bunda ini enak banget, pedas pedas manis gitu karena tadi aku juga kasih gula sedikit. Nah ini enak banget, ini kesukaan papa, gila banget. Ini makannya pakai nasi panas, aduh, hai, enak ya bunda. Nah ini aku sisikan atau aku simpan di mangkok ya. Ini penampakannya. Lanjut lagi, di sini aku mau marinasi ikannya karena ikannya itu sudah nggak uh, beku lagi ya bunda makanya itu aku mau kasih asam jawa lalu ada garam itu aku mau marinasi kayak ini bunda ya nah ini asamnya aku penyet-penyet kayak ini nah lalu aku balurin ke semua ikannya gitu ya bunda karena ini ketusuk-tusuk tanganku jadi makanya aku kayak ini aja biar semuanya tercampur merata lanjut lagi aku mau bikin sayur sop di sini sayur sopnya udah mateng kolnya, kentangnya udah masuk juga itu kolnya baru aku masukkan nah ini kita aduk-aduk eh, itu juga ada bawang merah, bawang putih yang sudah aku tumis gitu aku haluskan terlebih dahulu lalu aku tumis nah ini aku masukkan juga Nah setelah mateng kayak ini, jangan lupa kasih mie 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 keriting kayak ini ya bunda, karena kalau aku tuh bikin sop sop selalu pakai mie keriting gini. Tambahkan reiko, micin, garam, dan apa itu ya merica ya bunda. Lalu kita aduk-aduk lagi. Nah, ini daun bawangnya baru aku masukkan setelah matang ya, Bunda. Lanjut lagi aku mau goreng ikan. Ikan cambang tadi aku mau goreng karena di sini minyaknya sudah panas, jadi langsung cemplungin aja ikannya ke minyak panas itu ya, Bunda. Nah, setelah ikannya masuk, di sini aku bolak-balik aja. Nah, setelah aku bolak-balik dan ini ikannya sudah matang, Bunda. Lalu aku mau angkat ke piring gitu ya, Bunda. Nah, ini dia penampakan aku penampakan makanan aku hari ini sederhana banget tapi enak ya bunda bikin nambah-nambah terus lanjut di sini aku juga sudah goreng itu ikan papuyo atau balai cepe karena itu balai kesukaan aku ya atau ikan kesukaan aku bunda ini aku ambil nasi di sini aku mau sarapan Ya sarapan aku tuh di jam 10 apa jam 11 ya Bunda? Ada yang sama enggak, Bun? Kalau sarapan itu jam 10, jam 11 sekalian makan siang. Nah, ini aku ambil sambel. Nah di sini sambalnya itu nggak terlalu pedas makanya itu aku ambil banyak-banyak. Nah sebelum aku makan itu aku tutup dulu ya bunda biar nggak dihinggapi lalat. Nah ini aku sudah mulai makan. Di sini aku makannya tuh lahap banget. Apalagi nih ikannya tuh masih panas-panas ya bunda Aku tuh kalau goreng ikan kayak ini ya bunda itu pas mau makan gitu baru aku goreng Jadi rasanya tuh aduh mantap banget Teman-teman bunda-bunda yang ada di rumah mari makan Terima kasih yang sudah nonton video aku Tunggu video aku selanjutnya ya bunda Dan bye-bye Assalamualaikum Thanks for watching!